4 posisi lulusan SMA dengan gaji tertinggi di proyek migas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Inilah 4 posisi lulusan SMA dengan gaji tinggi di proyek migas. 1. Welder atau jurulas adalah pelaksana proses pengelasan untuk menyambung dua logam, aluminium atau material lainnya yang dapat dilakukan penyambungan dengan metode panas. 2. Scaffolder. Scaffolder adalah pekerja yang membuat bangunan konstruksi sementara dengan perancang atau scaffolding untuk menyangga manusia dan material, sehingga mempercepat pekerjaan bangunan tinggi atau pekerjaan utama lainnya. 3. Posisi fitter. Posisi fitter adalah seseorang yang melakukan pekerjaan perakitan ataupun penyetelan pada sebuah pipa, struktur atau yang berhubungan dengan bahan logam yang terbuat dari besi, baik baja ataupun carbon steel, ataupun bahan yang terbuat dari aluminium dan stainless steel. 4. Posisi rigger. Posisi rigger adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan barang pada pengoperasian peralatan angkat. Rigger memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Kesalahan dalam kegiatan rigging dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang berakibat kerusakan alat dan melukai para pekerja lainnya. Kalian harus mengambil sertifikasi khusus di lembaga sertifikasi untuk menjadi seorang welder, scaffolder dan rigger, khususnya jika kalian bekerja di sektor migas. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share.